Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Syukur kehadrat Ilahi kerana dengan limpah dan kurnianya dapat kita bersama pada pagi ini dalam Majlis Transformasi Siswa. Hari ini merupakan satu hari yang sangat istimewa buat kita semua. Selepas pelbagai cabaran yang kita lalui beberapa bulan yang lalu, hari ini kita berkesempatan berkumpul di majlis ini. Mewakili warga Kementerian Pengajian Tinggi, selamat datang dan tahniah saya ucapkan kerana menjadi sebahagian daripada warga Politeknik. Selaras dengan visi Politeknik Sultan Azlan Shah ataupun BISAS, iaitu menjadi institusi TVET perdana terpimpin industri, pilihan saudara dan saudari untuk menjadi warga PISAS adalah satu amanah buat kami semua dalam memikul tanggungjawab memastikan saudara dan saudari semua berjaya satu hari nanti. Saya sedia maklum bahawa di sini seluruh warganya bertekad untuk memberikan perkhidmatan pendidikan dan latihan dalam bidang teknikal dan vocational yang terbaik. Melalui pelaksanaan sistem pengurusan kualiti yang dipertingkatkan keberkesanannya secara berterusan. Usaha melahirkan modal insan yang holistik, berciri keusahawanan dan seimbang dengan keperluan tenaga kerja kini berada di landasan yang tepat. Tekad ini telah menjadi dasar kualiti utama di PISAS. Hadirin sekalian, di dalam kehidupan norma baru kini, saya menyeru semua pelajar dan warga PISAS untuk sentiasa mematuhi SOP yang telah ditetapkan oleh Majlis Keselamatan Negara. Patuhi segala arahan yang dikeluarkan dan sentiasa pastikan semua maklumat yang diterima adalah benar dan terkini. Sentiasa pakai pelitup muka, sanitasi tangan selalu dan yang paling penting sekali, mengamalkan penjarakan sosial tidak kira di mana jua anda berada. Sekiranya saudara-saudari mempunyai tanda-tanda gejala COVID-19, sila segera dapatkan rawatan dan ikuti arahan yang telah ditetapkan. Warga PISAS yang saya kasihi, hari ini akan menjadi titik tolak permulaan yang baru. Ketika saudara dan saudari sedang belajar, ingatlah kepada keluarga yang sentiasa memberi sokongan untuk meneruskan pelajaran dan seterusnya mengecapi kecemerlangan dalam hidup. Manfaatkan segala peluang yang telah diberikan. Jadilah warga PISAS yang berdaya saing dan mampu menyumbang kepada nusa dan bangsa. Kepada semua warga PISAS, marilah kita bersama berusaha untuk menzahirkan PISAS sebagai sebuah politeknik yang dihormati dan disegani. Sebelum saya akhiri ucapan saya, saya ingin merakamkan penghargaan dan terima kasih kepada pihak pengurusan MTS yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung bagi menjayakan program ini. Bagi warga PISAS yang baru, selamat memulakan sesi pengajian. Saya ucapkan setinggi-tinggi tahniah. Selamat menuntut ilmu dan berikan yang terbaik demi membina sahsiah dan minda yang hebat. Selamat datang ke PISAS dan saya doakan keberkatan Allah Subhanahu Wa Taala buat kita semua. Sekian, terima kasih.